bahwasanya apabila seseorang itu berada dalam muraqabah ma'iyah, maka orang itu akan merasa dengan Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, dan dengan sendirinya dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ah, ini kan muraqabah ma'iyah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku beserta dengan hamba-Ku itu. Idza dzakarani, apabila diingatkan aku. Ingat macam mana? Muraqabah ma'iyah. Sebab itu kalau kita tak belajar tarekat, macam manalah. Kita belajar tarekat dah bersuluk, sudah lalui muraqabah ma'iyah pun susah nak merasakan bahawa segala-galanya dengan Allah. Jadi kita balik semula dalam hadis qudsi, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku beserta hamba-Ku itu jika hamba-Ku itu ingatkan aku dalam muraqabah ma'iyah. Fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hamba-Ku itu mengingati aku dalam hatinya, aku ingati hamba-Ku itu dalam hatiku, dalam diriku. Maknanya ingat Allah dalam hati ini ialah ingat Allah yang khusus. Ingat Allah yang khusus sepenuh hati. Kalau di lidah itu mungkin di hati tak ada lagi. Sebab itu zikir dalam hati itu lebih baik dari zikir pada lisan. Sebab Allah Ta'ala sebutkan faiza dzakarani fi nafsihi, apabila hamba-Ku itu mengingati aku di dalam dirinya, dalam hatinya, dalam ruhaninya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku ingati hamba-Ku dalam hatiku. Bukanlah Allah itu berhati, mana Allah itu ingat kepada kita secara khusus, secara istimewa. Kerana kita ingat Allah secara istimewa dalam hati. Cuba kita ingatkan orang-orang yang kita ingat dalam hati. Siapa dia? Orang yang kita benci pun ingat dalam hati. Betul tak? Ingat dalam hati tapi benci. Benci sangat hati kita. Orang-orang yang kita kasih ingat juga dalam hati tapi sayang. Jadi Allah Subhanahu Taala dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi tadi menyebutkan bila kita ingat Allah dalam hati, maka Allah ingat kepada kita secara istimewa. Ini kerana itulah maka Allah perintahkan kita supaya kita zikir dalam hati, dan kita telah pun melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Hendaklah kamu sebut dan ingat Tuhan kamu Allah di dalam hatimu, dalam keadaan hatimu tadarruan, merendah diri, menghina diri sebagai hamba-Nya berdepan dengan Allah yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa khifatan, dan dalam keadaan hati yang takut. Ini memerlukan kepada muraqabah.
Biasanya kalau murokobah ma'iyah, murokobah ahadiyah jadi takut. Nah, mungkin juga jadi rasa hina, rasa rendah diri. Wadunal jahri minal kauli, tanpa ada suara nak mengawal kita. Sebagai satu kaedah kawalan supaya kita zikir hati tak ada suara. Ketika kita berzikir, kanak-kanak lidah kita naikkan ke langit-langit mulut supaya tak bergerak-gerak. Kerana gerak-gerak lidah itu dianggap sebagai suara. Kita bersuara kan lidah kita bergerak. Walaupun bibir kita katup, kalau lidah kita bergerak, maka dikatakan bersuara juga. Wadunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, sepanjang masa malam dan siang, siang dan malam, untuk melaksanakan sepanjang masa itu, itulah kita bersuluk 10 hari. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu berhati lalai. Ini perintah Allah secara umum. Lalu didetailkanlah oleh orang-orang sufi dalam Naqsabandi sebagaimana kita maklum. Timbul apa tu? Amalan zikir dalam hati ada 7 jenis lataif. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul kulli jasad. Ada orang bertanya dan ada orang menyoalkan, Nabi ajar ke ni semua? Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, akhfa, latifatul nafsi dan kulli jasad. Adakah Nabi buat macam tu? Jawabnya tak ada. Tapi kalau tak ada, kenapa kita buat? Kan kita membuat yang Nabi tak buat. Di sana ada kaedah. Kaedah ni patut ditulis. Kaedah ni, ma taraka Rasulullah SAW laisa bi hujjah. Apa yang tak dibuat oleh Rasulullah tak boleh dijadikan satu alasan, satu dalil, satu hujah. Misalnya tadilah, Rasulullah tak ada pun ini 7 lataif, tak ada buat, maka kita tak buat. Jadi tak boleh dijadikan hujah atas alasan Rasulullah tidak berzikir 7 lataif, maka kita tak boleh buat. Kerana apa? Kerana ada umum perintah daripada Allah supaya Allah supaya kita berzikir di dalam rohani kita. Jadi 7 lataif ini adalah kaedah yang boleh membantu kita untuk mengingati Allah di dalam hati. Tujuannya apa? Supaya kita boleh mengerti Allah di dalam hati. Tanpa 7 lataif tadi, kita menghadapi kesukaran. Adapun Rasulullah itu lain dengan sahabat-sahabat lain. Sebab bila Allah perintah wadhkur rabbaka fi nafsika, maka dengan sendirinya bila Nabi ingat Allah dalam hati, dengan sendirinya Nabi mampu mengingati Allah sebenar-benarnya dalam hati. Kita lain. Jadi itu semuanya, 7 lataif ini ialah untuk membantu kita, kaedah untuk membantu kita mengingati Allah dalam hati supaya tercapai. Dan sudah dilakukan dalam tajribah, dalam percobaan ulama-ulama tasawuf, memang sangat berkesan dan sangat membantu, sangat memberi faedah. Dan tak ada pun hadis
atau ayat Quran yang melarang.